Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Sri Anjum Channel. Oke guys, jadi aku mau berangkat kerja pagi ini karena aku udah 4 hari ini aku jalan kaki ya ke tempat kerja aku. Tahu sendiri tempat kerja aku tuh di gunung dan aku udah lantai satu. Oke guys, jadi ini aku baru jalan kaki ya, baru banget keluar rumah di rumah aku. Kayak gitu. Sekarang aku mau jalan ke tempat kerja aku. Sekarang jam 9 lebih 22 menit. Kalau aku jalan sih, kemarin-kemarin tuh biasanya aku berangkatnya lebih 35 menitan. Kayak gitu, terus sampai sananya itu jam 10 lah. 10 kurang lah, kadang ya jam 10-an gitu. Tergantung ya aku jalannya lama atau enggak. Kayak gitu guys, jadi ikutin terus video aku. Masya Allah, ini tuh panas banget ya, baru pagi ini masih pagi. Ini udah panas banget. Tadi aku udah ngelihat cuaca karena hari ini nggak hujan, jadi aku nggak bawa payung. Tapi kalau kemarin tuh seharian penuh hujan. Jadi kemarin tuh aku jalan kaki sambil payungan. Oke guys, ikutin terus video aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya. Oke. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Aku mau jalan dulu. Oke guys, jadi kayak gini nih. Aku masih di, ya ada orang panen. Tuh ada orang panen tuh guys, panen padi. Di sini kayak gini ya pakainya. Tuh. Lucu. Aku baru jalan. Tuh panen padinya pakai kayak gitu. Ini udah diiniin sama kemarin ya. Kemarin tuh udah diginiin, terus sekarang di laser. Karena tinggalnya di kampung, jadi banyak tanaman-tanaman kayak gini. Ini baru panen ya, kemarin itu di sininya itu kentang. Jadi ini karena kemarin hujan jadi tanahnya basah. Langitnya sebenarnya itu di sana tuh loncang ya sebenarnya. Tapi itu kenapa nggak dipanen? Karena di bawahnya kayak ada bombaynya. Itu jadi yang diambil tuh bombay. Terus nanti daunnya itu dibuang karena di dekat tempat kerja aku gitu. Ini guys, udah ya, habis itu aku nyeberang depan situ, nanti naik lagi ke atas sana. Kayak gitu guys, ikutin terus video aku. Nanti kalau masih ada waktu aku mau ke taman, lewat taman, jadi masuk ke dalam taman terus nanti sampai di belakang tempat kerja aku. Aduh, ada mobil. Itu ada mobil ya guys, jadi kita harus berhenti dulu. Kita nanti naik ke sana, naik terus karena tempat kerjanya di gunung gitu ya guys. Oke guys, ikutin terus video aku guys. Tuh kita naik terus, terus nanti belok kanan, nanti naik lagi lampu merah. Kok naik terus ini? Sumpah ini tuh panas banget ya pemirsa. Panas banget. Sumpah. My God. Pokoknya kayak gini lah suasananya. Sepi ya. Ya emang sepi di sini tuh. Karena orang-orangnya sibuk kerja. Ini kalau pagi tuh masih banyak mobil di rumah orang-orang itu, tapi sekarang udah gak ada. Karena aku kerjanya siang hari ini. Siang guys. Jam 10.30 aku kerja, biasanya jam 8.30 karena ini liburan musim panas, jadi kerjanya kadang 8 jam sehari, kadang 10 jam kayak gitu ya. Gitulah guys, ikutin terus ya. Oke, sekarang kita belok kanan seperti yang aku bilang tadi. Kita belok kanan mentok sana, nanti terus belok kiri naik lampu merah. Oke guys, yuk kita belok kiri guys. Ini rumah orang tuh bagus-bagus di sini guys. Biasanya aku kalau sepedaan kadang lewat sini, kadang lewat biasanya yang tadi aku lewat. Sekarang kita naik itu lampu merah, nanti lampu merah kita nyebrang, kita naik lagi ke atas sana gitu guys.
Mantap, panasnya. Kita nanti nyebrang sana. Kita pencet dulu tombolnya. Jadi gitu ya guys, di sini tuh dibilang masih kayak apa ya, Jepang zaman dulu-dulu gitu, ya emang gitu. Karena aku tinggalnya di kampung gitu loh. Terus di sini tuh bersih banget sumpah tuh, bersih banget di jalan, di rumah, di mana-mana bersih. Gak ada orang buang sampah, gak ada orang kencing di jalan, gak ada di jalan tuh. Ada iklan-iklan sedot WC, persewaan badut, persewaan apa, persewaan rumah kayak gitu ya. Gak ada di sini tuh, bersih. Ini pohon-pohon ini nanti jadi kalau udah musim aki itu nanti jadinya warna kuning. Ini masih warna hijau ya teman-teman, baru tumbuh. Nanti aku videoin kalau udah musim aki ya. Ini semua nanti jadi kuning, berjajar-jajar semua. Jadinya bagus banget, sumpah gak bohong. Oke guys, aku udah nyebrang lampu merah ya. Sekarang kita naik ke atas. Di atas sana nanti ada perkebunan mbah-mbah yang biasanya aku video. Aku nge-vlog itu ya teman-teman. Nanti kita ke sana, naik lagi nanti sampai taman deket tempat kerja aku. Gitu guys. Ya gini suasananya. Nih guys, ini yang biasa aku bikin story, bikin ngevlog itu di sini, di perkebunan mbah-mbah. Nih tempat kerjaku dek sana. Jadi benar-benar di atas gunung. Nih sampean bisa lihat sendiri. Nih tempat aku kerja tiap hari. Kayak gitulah guys. Udah 4 hari ini ya aku jalan kaki. Gitu guys, pokoknya ikutin terus video aku ya. Kalau nanti video aku ini menarik atau enggak, yang penting aku tuh nge-vlog keseharian aku kayak gitu. Gitu guys nih. Oh my god. Sejuk sih sejuk. Nih kalau pas cuacanya gini mah sejuk gitu, tapi nanti pas turun panas lagi kayak tadi, ngendang-ngendang guys. Ini mbah-mbah yang biasanya nyapa aku. Nih, yang punya kebun ini biasanya menyapa aku tuh, yang ada di mobil tuh, dia buka mobil. Itu biasanya nyapa aku mbah-mbahnya. Tuh, guys. Oke guys, aku udah sampai di taman. Biasanya aku nongkrong di sini kalau nunggu jam 10, kalau nunggu jam 10 lebih 10 gitu baru naik ke atas. Ginilah suasananya guys. Capek. Nih aku tadi dari sana tuh bawah ke sana, terus ke sana. Nih sekolahan aku tuh ada di sana tuh, sekolahan aku. Tuh di sana sekolahan aku tuh 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 tuh. Ini orang sini loh, ke sawah aja pakai mobil tumbahnya tuh. Tuh. Oke, sekarang karena masih jam 9.42 menit. Jadi aku perjalanannya itu 25 menitan lah kurang lebih. Kayak gitu karena aku sambil nge-vlog ya. Jadi agak lama apalah ke embat aku enggak ngerti. Wes saiki aku mau ngajak kalian ke taman aja. Jadi aku nanti kerjanya lewat belakang tempat kerja. Tuh tempat kerja aku tuh di sana. Sana itu rumah sakitnya, kerja aku di belakang sana, di panti jomponya si Setsu, seperti itu ya guys. Aku mau ngajak kalian ke taman nih. Oke guys, sekarang kita ke taman. Kita ke taman dulu guys. Yosh, ini tamannya guys. Jadi kalau belok ke sana itu nanti ke taman yang tengah. Ini aku lewat pinggir. Ini rumah sakit tadi. Aku kerja di sana tuh ruanganku. Di lantai 2.
Ah, mge-mge. Tuh kerjaan aku di sana, guys. Gitu ya, tuh. Jadi dari samping kelihatan tuh ada tangga. Biasanya mbahnya duduk di sana tuh, sofa sana tuh. Sofa di dalam sana tuh. Nah, itu ke sana itu tempat aku kerja nanti. Sekarang kita ke taman dulu. Aku mau ngajak kalian ke atas sana. Terus nanti ke sana jadinya di belakang tempat kerja aku. Oke guys, kita langsung ke sana aja. Nih guys, kita naik ke sana. Kita naik ke sana, guys. Capek banget. Nih, di taman, guys. Nih belakang tempat kerjanya, ke sana deket ya ternyata. Ini banyak orang jogging di atas sana, guys. Nggak ngerti ini untuk apa, tapi di sana kayaknya ada taman deh. Tuh guys, banyak orang jalan di sini. Tapi kalau di sana itu indah, karena di sini itu tempat untuk joggingnya. Guys, kita turun ke tempat kerja. Tempat kerja aku di sana. Dan ini ada petanya ya guys nih. Kalau kalian mau main ke sini silahkan. Ini ada petanya. Tuh, kayak gini ya guys jadinya. Itu ke sana tuh masih ada lagi. Tapi lain waktu aja ya kesananya, aku karena mau kerja. Guys, ini parkiran mobil. Kita turun ke sini yuk, karena tempat kerja aku dari sana. Oke guys, jadi karena masih ada waktu, cuma sebentar sih sebenarnya. Jadi aku nggak kesana, karena kerja aku dari sana itu ya. Oke, jadi kita duduk aja dulu di sini 10 menitan, nanti baru masuk ke tempat kerja. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, terus nge-like channel aku, yang mengikuti video aku dari awal sampai sekarang, terima kasih banget. Ya Allah, aku duduk deh misalkan ini. Karena yondek ini panas lho, Rek. Jadi aku nunggu nek misalkan nek watu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel aku ya. Pokoknya buat teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran dimanapun kalian berada. Salam dari aku, salam kena, salam berbagi, salam bahagia untuk kita semua. Pokoknya jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya guys. Alhamdulillah. Wis gitu aja ya Rek, video dari aku yang nemenin aku jalan kaki ke tempat kerja. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.